Inilah suasana jalan kabupaten yang ada di wilayah Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu siang yang kembali terputus akibat luapan Sungai Batanghari di wilayah tersebut kembali naik. Bahkan akibat putusnya jalan tersebut, masyarakat di tiga desa seperti Desa Dusun Mudo, Desa Rukam, dan Desa Sekumbang nyaris terisolir. Ketinggian banjir yang menggenangi ruas jalan lebih kurang 1 meter. Banjir yang memutuskan jalan kabupaten di wilayah Muaro Jambi saat ini sudah yang kedua kalinya pada tahun ini. Jalan kabupaten yang terendam luapan Sungai Batanghari di wilayah ini sepanjang kurang lebih 200 meter. Akibat buruknya drainase dan tanggul yang tak kunjung dibangun dalam setiap tahunnya, warga di tiga desa tersebut terus terancam banjir. Tak hanya itu, akibat banjir ekonomi warga terganggu akibatnya hasil perkebunan masyarakat tidak bisa keluar dari wilayah tiga desa tersebut. Tidak hanya melumpuhkan ekonomi warga, namun banjir luapan air Sungai Batanghari ini juga membuat akses anak-anak ke sekolah juga ikut terganggu. Keberapa sih Pak nih Pak? Sudah kedua ya. Sudah kedua, jadi jalan ini putus lagi Pak? Ah, putus lagi. Ya, kalau ini putus apa kesusahannya Pak tiap pagi atau sore jalan lewat sini Pak? Sore pagi lah. Ini sudah berapa hari Pak? Sudah seminggu lah. Sudah seminggu Pak ya. Jadi aktivitas anak-anak sekolah juga terganggu Pak ya? Ya, terganggu lah. Ini apa Pak? Berarti naik perahu lah. Bayar berapa Pak kalau bayar perahu? 10.000. Itu satu kali naik perahu 10.000 ya? Ya, 10.000 Pak. Ya. Maupun motor ataupun yang orang pejalan kaki? Orang 10.000 lah. Sebelik. Panen banyak lah, panen sawit, panen sayur-sayur pun tak bisa lagi. Putus ya? Berapa meter Pak air biasanya Pak? Ada semeter lebih lah, semeter gitu. Warga berharap kepada pemerintah setempat agar melakukan perbaikan jalan dan tanggul penahanan air agar setiap tahunnya tak terdampak banjir luapan Sungai Batanghari. Kalau lewat pakai motor kan tidak bisa, ya. Banjir. Jalannya putus ya? Iya, Sungai Batanghari. Oh, dari Sungai Batanghari ya? Iya. Oh iya. Ini sudah sering kali putus apa berapa nih? Sudah sering. Kemarin hampir 3 bulan. Oh gitu ya. Sempat di... turut banjir lagi. Iya. Tiga desa. Ah, di Sumudo, Sekumbung, Rukam. Oh, jadi susah ya kalau keluar ya? Iya. Muaro Jambi, Amrizal Fadli, Bungo TV.